Yo, what's up? Welcome back with me di channel gua. Sekarang gua mau main game Harvest Moon Back to Nature bahasa Indonesia di Android. Ini game zaman dulu. Mungkin lo semua yang lahir udah tua lah, maksudnya nggak tua sih, maksudnya udah nggak muda. Udah pernah main game ini mungkin kayaknya. Termasuk gua. Sekarang gua kuliah semester 4. Ya mungkin waktu lo SD lo pernah main ini. Sekarang kita mau nostalgia lagi. Sekarang kita new game. Oke, selamat datang di Harvest Moon Back to Nature Indonesia. Ini kayak penjelasan-penjelasannya gitu. Ini lo suruh nulis nama lo. Ya, sekarang gue tulis nama gue. Oh iya, ini gue mainnya pakai emulator buat PS1 gitu. Ini ulang tahun lo, satu spring aja biar gak ribet. Sambil nulis nama kebun. Kebunnya gak usah ribet. Kebun aja namanya. Oke. Oh iya, terus ini suruh nama anjing. Oke, ini kayak flashback ya gitu. Jadi cerita kita udah gede, wali kotanya ceritain gimana cerita kita waktu kecil dulu di Desa Mineral Town. Jadi dia ngasih tahu waktu lo kecil tuh kayak gimana pas lo berlibur di desa ini. Oh iya, ini flashback. Kayak yang di cutscene yang tadi. Ya udahlah, gue ngomong gak jelas dah, dimin aja. Asal segede ini. Nah, jadi lo dikasih set challenge sama si ini. Ya lo udah tau lah mungkin yang dulu-dulu. Kalau lo gak bisa bersihin kebun ini selama 3 tahun, lo bakal diusir. Tapi kalau lo bisa ini membersihin kebun dan bisa bersosialisasi dengan baik bareng penduduk lainnya, ya lo bakal dianggap penduduk asli di kota itu, kayak di Desa Mineral Town. Oke, ini udah selesai, ini udah bisa main. Ini ada kayak TV, ini kalender buat lihat-lihat event-event gitu, ya kayak gini. Ini ada kotak peralatan, ini sama kok sebenarnya kayak yang di PS1, cuma bedanya kita main di Android aja. Ini tempat untuk tidur dan sebagainya. Oh ya, nanti lo keluar langsung ketemu wali kota. Nah, ini. Dan lo harus mengiyakan ajakannya dia untuk keliling desa. Karena kalau enggak, tingkat apa ya namanya? Heart meter lo dengan penduduk desa ini akan berkurang. Jadi langsung aja nih lo klik. Nanti dia akan ngajak lo keliling-keliling kota. Dia akan jelasin tempat ini satu persatu. Adalah toko pandai besi. Ini ada toko anggur. Ya lo bisa baca sih situ sih sebenarnya, nggak perlu gue jelasin. Oh, itu perpustakaan. Itu yang jaga namanya Mary. Mary itu cewek juga, cewek di Harvest Moon ini. Kalau lo suka, lo bisa ajak dia nikah dengan cara lo naikin heart meternya dari hitam sampai merah. Terus lo bisa beri dia blue feather buat ngajak nikah. Tapi syaratnya rumah lo harus udah lebar dulu dan memiliki 2 tempat tidur. Itu syaratnya. Oh, itu tadi neneknya Ellie. Namanya Ellen. Oh, ini ada supermarket. Klinik buat lo beli obat. Pastornya cukup aneh tapi dia baik.
dan ini lapangan buat ngadain festival-festival. Oke, udah selesai. Lalu si wali kota nganterin lo pulang. Nah, ini udah. Oh, ini adalah Zek. Dia pembeli. Jadi apapun yang lo jual di dalam bin itu, dia pasti bakal datang jam 5 sore buat ngambil hasil kebun lo. Dan dia bakal langsung ngebayar lo dengan cara lo tidur, besok harinya duit lo nambah. Oke. Lo coba bisa jual hasil kebun lo aja.